Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya mau berbagi sebuah tool termuk. Jadi dengan tool ini kalian bisa menambah follower Instagram kalian secara cepat ya dan otomatis. Nah, jadi tool ini cocok nih yang buat yang mau jadi selegram ya. Jadi menggunakan tool ini kalian bisa memperbanyak follower kalian. Jadi hanya menggunakan aplikasi Termook yang kalian install di Android dan menjalankan script tool ini, otomatis follower kalian bertambah dengan cepat ya. Oke, langsung saja ya kita mulai bagaimana cara penginstalan tool ini dan cara kerjanya bagaimana juga. Kita akan tes ya apakah tool ini bekerja atau tidak ya. Oke, langsung saja kita mulai seperti biasa. Kita buka Termook, kita update dulu ya Termooknya ya. APT update and APT upgrade ya. Oke, Termook saya sudah update dan upgrade ya. Kemudian kita install di sini Git ya, karena dia membutuhkan Git untuk mendownload ya. Oke, Gitnya sudah terinstall. Setelah itu kita juga install Python ya. Nah, dan di sini menggunakan Python 3 untuk tool ini. Oke. Git dan Python 3 sudah terinstall ya di Termook saya. Dan selanjutnya kita clear dulu. Dan selanjutnya kita lakukan download ya, download toolnya Git clone. Nah, jadi nama toolnya di sini Autofold EG apa ya, EG ya. Oke, kita download. Oke, nah di sini sudah berhasil kita download ya toolnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke directory toolnya ya, Autofold EG. Nah ini kita pindah ke directory toolnya. Lalu sekarang kita sudah berada dalam directory toolnya. Kita cek isi di dalamnya ya, ls. Nah di sini ada readme.md, kemudian ada recruitment.txt dan runtools.py ya. Oke, jadi kita instalkan dulu. Proses instalnya kita instalkan requirement.txt ya. Jadi cara untuk menginstalkan requirement.txt ini menggunakan pip3 ya. Nah, pip3 spasi install spasi min r kemudian requirement.txt. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Jadi di sini ada proses penginstalannya dan di sini sudah selesai ya, berhasil kita install. Nah, kita ls lagi. Oke, nah sekarang kita tinggal menjalankan toolnya dengan perintah python spasi runtools.py ya. Nah, jadi untuk merunning toolnya dengan perintah python runtools.py. Oke, kemudian kita enter. Nah, oke ya, toolnya berhasil kita running ya atau kita jalankan. Nah, jadi di sini sini ada tiga pilihan ya. Yang pertama itu ada auto follower Instagram. Jadi follower bertambah secara otomatis ya. Dan yang kedua auto like Instagram, jadi yang like juga auto di Instagram ya. Dan yang ketiga exit atau keluar ya. Nah, jadi kita di sini mau menambah followers secara otomatis ya. Kita pilih satu. Nah, di sini katanya masukkan username akun Instagram Anda. Oke. Jadi kita tinggal masukkan akun Instagram kita yang mau kita tambah followersnya ya. Oke,
Ya, di sini saya buka dulu Instagram ya. Ya, di sini kebetulan saya sudah buat Instagram dummy ya, untuk uji coba Instagram ini. Nah, jadi sebelum kalian memasukkan username akun Instagram yang ingin kalian tambahkan followernya, jadi kalian harus setting dulu ya, pastikan settingan pada Instagram kalian itu untuk di bagian pengaturan ya. Nah, di sini bagian privasi, pastikan akun kalian Instagram kalian jangan diaktifkan akun privatnya ya. Jadi akun privatnya harus dinonaktifkan seperti ini ya, agar followers otomatis ya masuk ke Instagram yang akan kita jalankan scriptnya ya, untuk menambah auto followersnya. Oke, jadi di sini kalian bisa cek ya untuk Instagram yang ini, yang saya gunakan ini yaitu imdead.tutor ya namanya ya, username-nya ya. Jadi kita langsung pindah ke termuk. Jadi di sini setelah kita pilih satu, kita disuruh memasukkan username dan akun Instagram ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini terlihat untuk follower saya baru 10 ya. Nah, jadi apakah tool ini berhasil bekerja dengan baik ya? Harusnya nanti kalau kita sudah masukkan username, kita enter, scriptnya akan otomatis menambah follower pada Instagram yang tadi ya. Dan harusnya Instagram saya ini followernya harusnya bertambah ya, dari yang sebelumnya hanya 10. Oke, kemudian kita masukkan username akun Instagramnya, imdead.tutor. Kemudian saya enter. Nah, di sini katanya sedang menjalankan auto followers. Jadi di sini kita disuruh menunggu ya. Nah, oke, di sini ada apa ya, notifikasi berhasil, sukses bertambah 10 followers di akun imdead.tutor. Oke, kita cek dulu ya apakah benar follower saya bertambah. Kita tunggu ya. Kalau bertambah berarti toolnya sukses ya, script toolnya berjalan dan toolnya keren ya, karena bisa menambah followers secara otomatis dengan sendirinya. Nah, di sini terlihat ya, muncul notifikasi. Nah, di situ terlihat muncul notifikasi ya. Ini notifikasi kita bisa buka. Nah, di sini ya terlihat followers baru yang baru masuk ya dari script tools yang kita install di termuk tadi ya. Nah, kita bisa cek ya di bagian profil saya, harusnya bertambah. Wow, mantap ya. Follower saya menjadi 20. Tidak perlu menunggu waktu lama ya. Otomatis follower saya bertambah sendiri dengan script tool di termuk tadi ya. Oke, mantap ya. Berarti toolsnya bekerja dengan baik. Dan oke, kita kembali ya ke toolsnya. Jadi di sini ada jeda waktu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah followers bertambah 10, kemudian nanti kita akan ada jeda waktu ya di toolsnya, itu menunggu kurang lebih 1 jam baru otomatis akan bertambah lagi 10 followers. Nah, seperti itu ya cara kerjanya ya tools ini. Jadi kita harus tunggu lagi, setelah cooldown waktunya selesai maka followers bertambah lagi ya menjadi 10 selama tools ini masih running di termuk kita. Oke.
Jadi cara kerjanya seperti itu ya, teman-teman. Dan disclaimer ya, untuk resiko admin tidak tanggung jawab ya, karena ini hanya sekedar media pembelajaran dan bagaimana cara menambah followers dengan cepat ya untuk followers Instagram. Oke, jadi untuk menstop tool ini kita tinggal klik Ctrl C ya. Nah, untuk stop. Oke. Berarti tools-nya berhasil diinstal dengan baik dan berhasil bekerja dengan baik ya dalam menjalankan auto flower script-nya. Oke, mungkin itu aja ya tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap stay tune ya di channel ini dan see you.